Ringkas, ringan, berbekal CPU Intel generasi terbaru, serta koneksi Thunderbolt 3. Itulah sederet nilai jual unik pada Acer Swift 3 SF31457 ini. Udah cukup menarik? Gua jawab di review gua kali ini. Kabar terakhir, Swift 3 SF31457 versi Core i3 ini dibanderol di angka 8,5 juta rupiah. Gue yakin untuk beberapa dari lo, angka ini membuat lo langsung mundur. Terutama yang masih pelajar dan mahasiswa. Nah, semoga untuk yang masih bertahan, bisa berubah pikiran setelah membaca artikel review Acer Swift 3 versi Skygrid Media ini. Sekalipun sudah menawarkan CPU baru 10 nanometer, unit review Swift 3 ini datang dengan konfigurasi minimalis, termasuk opsi upgrade yang ditawarkan. Lo pasti udah pernah baca deh. Tentu, target pengguna yang diincar produk satu ini lebih mengerucut pada jenis pengguna yang nggak terlalu membutuhkan performa multitasking. Jika kebutuhan komputasi lo lebih dari sekedar office dan browsing ringan, sangat gue sarankan lo pilih versi i5 dengan kombinasi RAM 8GB. Karena terus terang, RAM 4GB saat ini sudah sangat tidak mumpuni untuk bermultitasking ria. Satu-satunya hardware yang bisa disesuaikan mungkin hanya storage utama. Di unit review Swift 3 ini, sudah disematkan sebuah SSD PCIe berkapasitas 256GB. Selain kualitas brightness-nya yang cukup baik, kualitas layar LCD-nya masuk kategori biasa aja. Gua merasa produk ini untuk kebutuhan editing awal yang tidak terlalu mempersoalkan akurasi warna. Arsitektur 10nm pada Ice Lake U memungkinkan Intel memperkuat grafis terintegrasi dalam satu die yang sama. Dibanding Intel UHD terdahulu, UHD Graphic G1 pada Ice Lake U punya shader unit lebih banyak. Alhasil, performa grafis Intel UHD G1 pada Ice Lake U seharusnya jauh lebih unggul walaupun tetap bukan tandingan chip grafis Nvidia seri MX130 sekalipun. Menurut gue, Acer cukup jeli memaksimalkan fitur yang dibawa Ice Lake U untuk mengangkat nilai jual laptop ini. Sebut aja Thunderbolt 3 dan Wi-Fi 6 yang umumnya hanya ada di laptop premium. Gak gue raguin lagi, laptop ini menawarkan nilai portabilitas tinggi, ringkas dan sangat ringan jika dibandingkan dengan banyak kompetitornya. Feel-nya terasa cukup premium. Ini agak keluar dari tradisi Swift 3 dan cenderung mendekati level kualitas Swift 7. Mungkin poin ini yang menjadi salah satu alasan harganya di atas rata-rata laptop berspesifikasi serupa. Lalu, apalagi yang menjadi ekspektasi pengguna dengan harga yang little bit premium? Yap, kenyamanan penggunaan. Hal yang juga umum ditawarkan sebuah laptop kelas eksekutif. Lalu, apakah Swift 3 ini menawarkan kenyamanan pakai di atas rata-rata kompetitornya? Oke, gue langsung menuju workstation dan merasakan pengalaman mengetik, menggerakkan kursor, dan mencoba perangkat webcam unit Swift 3 ini. Hasilnya, gue hanya bisa kasih nilai 70 dari 100. Kenapa? Berikut penjelasannya. Sejujurnya, pengalaman mengetik di atas keyboard Swift 3 ini cukup nyaman. Ukuran dan jarak keycap sudah proporsional. Sayangnya, beberapa tombol strategis seperti tombol patch up, patch down, home, dan end tetap disebar ke posisi yang nggak umum menurut gua. Ini tentu membutuhkan sedikit adaptasi. Sedangkan untuk key travelnya sendiri ada di level moderat. Tidak lengket, tidak juga tactile. Noise-nya cukup minim dan intensitas backlit keyboardnya cukup baik. Sejauh yang gua rasakan, performa touchpad Swift 3 ini sangat baik. Ditambah ukurannya yang proporsional, membuat penggunaan multi-finger sekalipun tetap leluasa. Bagi gua, Wi-Fi 6 merupakan nilai lebih, terutama saat environment kerja juga mendukung. Sebagai info,
Kedepannya, layanan streaming termasuk Sky Grid Cloud Gaming akan sangat terbantu dengan fitur ini. Sayang, sisi I/O port seri ini banyak yang absen, termasuk card reader dan RJ45 LAN port. Karena itu, pengguna nampaknya wajib membeli USB docking terpisah untuk melengkapi koleksi port yang ada. Kenapa gue singgung tentang performa yang dibatasi? Yap, arsitektur Ice Lake memang telah menggunakan fabrikasi 10 nanometer. Ini memungkinkan Intel memperbesar kemampuan Intel HD di dalamnya. Ice Lake disetting berjalan pada base clock yang jauh lebih rendah dibanding Mistake Lake. Dengan base clock 1,2 GHz, tentu memunculkan kekhawatiran akan performa CPU, terutama saat mode power saving. Dan benar aja, di beberapa pengujian, performa keseluruhan CPU pada Swift 3 ini lebih rendah dibanding generasi sebelumnya, Whiskey Lake. Dengan konsep ultrabook yang sangat terbatas, baik dari sisi kemampuan pendingin maupun daya yang bisa disuplai, ini membuat sistem seringkali mengalami dua throttling sekaligus, temperatur throttling dan power limit throttling. Karena execution unit pada Intel HD yang 50% lebih banyak dari generasi sebelumnya, otomatis menjadikan panasnya juga lebih tinggi ketika diajak bekerja full load. Dan sistem pendingin yang terbatas tidak mungkin mendinginkan kedua komponen tersebut jika salah satunya tidak dibatasi. Jadi, jika lo terlanjur jatuh cinta pada penampilan laptop ini, lo juga harus terima konsekuensi dari sisi performanya. Katakanlah lo keluar uang 1 juta lebih mahal untuk menebus produk ini. Yang perlu dipertanyakan adalah, apakah angka tersebut pantas lo keluarin? Baik, menurut Skygate Media, jika lo mengutamakan portabilitas di atas segala-galanya dan menjadikan alasan harga sebagai nomor 2, gue gak ragu sedikitpun merekomendasikan laptop ini buat lo. Tapi, sekali lagi gue ingatkan, versi i3 hanya dibekali RAM 4GB dan tidak expandable. Untuk office dan browsing bawah 10TB, gue masih merekomendasikan laptop ini. Di atas itu, sebaiknya pilih versi i5. Satu lagi, koleksi I/O port yang minim agaknya akan memaksa lo mengeluarkan dana ekstra untuk membeli USB hub. Oke. Itu tadi review Skygrid Media untuk Swift 3 SF3145 dengan Intel Ice Lake 10 nanometer. Semoga membantu ya.